dipuji, bayaran fantastis Kim Soyeon di One Ordinary Day jadi perdebatan. Kim Soyeon dikenal sebagai aktor Korea Selatan dengan bayaran tertinggi. Bayarannya bahkan lebih besar dari sejumlah senior dan aktor kelas A lainnya. Fakta bahwa Kim Soyeon menghasilkan banyak uang dari kemampuan aktingnya bukanlah hal baru. Namun baru-baru ini, perkiraan jumlah yang ia terima dari drama One Ordinary Day sukses mengejutkan publik sebab ia dikabarkan mengantongi uang hingga 500 juta won atau sekitar 6,1 miliar rupiah per episodenya. Netizen memiliki reaksi yang beragam terhadap jumlah tersebut. Sebagian orang percaya bahwa Kim Soyeon pantas mendapatkannya karena dia menunjukkan kemampuan akting yang luar biasa dalam drama tersebut. Namun ada juga yang merasa sulit mempercayainya, terutama karena Kim Soyeon mendapat bayaran yang lebih banyak dari aktor kelas A lainnya seperti Lee Min Ho, Song Joong Ki, hingga Yoon Bin. Sementara itu, penampilan Kim Soyeon sebagai mahasiswa jujur yang tiba-tiba ditetapkan sebagai pembunuh di One Ordinary Day menjadi sorotan banyak pihak. Penggemar, netizen maupun media setempat kompak memuji keterampilan aktor 33 tahun tersebut. Tim produksi drama ini juga berkata, Kim Soyeon akan mengejutkan penonton dengan akting terbaiknya di setiap episode. Mungkin karena itulah tim produksi drama ini rela membayar mahal untuknya.